Bu, itu ada informasi galangan kapalnya disegel ya, Bu ya, milik RJ itu. Iya, itu udah dari 2022. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang sempat memamerkan galangan kapal berukuran megah miliknya. Syekh Panji Gumilang bahkan membangga-banggakan galangan kapal tersebut saat kunjungan ke Menak Jabar beberapa waktu lalu. Kejadian tersebut bahkan diunggah Panji Gumilang pada channel YouTube Al Zaitun Official. Panji Gumilang menyebut galangan kapal dengan nama Pelabuhan Samudra Biru. Di sana diproduksi kapal berukuran hingga 600 groston, lokasi galangan kapal itu berada di jalur Pantura Blok Cibiuk Desa Ereta Kulon Kecamatan Kandanghaur Indramayu. Belakangan diketahui, galangan kapal milik Syekh Panji Gumilang tersebut disegel oleh pemerintah daerah. Penyegelan itu diketahui perihal perizinan yang belum ditempuh oleh Syekh Panji Gumilang. Nina menyebut, penyegelan galangan kapal milik Syekh Panji Gumilang itu sudah dilakukan sejak 2022 lalu, sampai saat ini, galangan kapal itu masih disegel pemerintah daerah. Nina menegaskan, semua hal yang tidak ditempuh perizinannya akan ditindak tegas oleh pemerintah. Ia juga tidak membeda-bedakan siapa pemilik usaha tersebut. Bu, itu ada informasi galangan kapalnya disegel ya, Bu ya, milik RJ itu? Iya, itu udah dari 2022 ya, karena ada salah satu perizinan yang memang belum selesai ya, mengemuk ya. Sampai sekarang masih disegel, Bu? Masih disegel ya. Kalau semuanya pasti akan disegel sama saya kalau memang peraturan ataupun perizinannya tidak sesuai. Perlakuannya sama, Bu ya? Perlakuannya sama. Semua tidak ada yang istimewa. Terkait komentar yang kontrak sepanjangnya ini, ada upaya nggak untuk kerja atau gimana? Ya, ini kan kita sudah serahkan ya kepada MUI dan kepada Kemenag, gitu kan, kita sudah serahkan. Daripada nanti, kalau kita ada hal-hal dari pemerintah kabupaten yang memang harus dari intervensi dari terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.